قوله اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب اتقوا تقوا أبنك في الحجر الحرام دأبت سحرم في البنيان إدلم بنيان بنيان orang sak biasa nak bangun mestena pondasi dasaran ni kebetok mulai zaman lamba semangkin ni kebeda coran terkadang orang tak kebetok kita pesek ke maksud pada pondasi-pondasi ben esena bangunan cekala dari perkara haram lafal ittaqu maknana taqwa tapi praktek ke lain ittaqun nisa, ittaqullah, ittaqud dunya, ittaqul hajar ban ittaqul hadith nikah taqwa adaka Allah lain ban ittaqul baul taqwa adaka kemni taqwa ka kemni nikah saya akan maksud benih buru dari kemni tapi ngas tetek ban lain semacam jadi ni taqwa adaka hajar seharam dak bato seharam nalaikanah parkarah pak nafasaus untuk ibadah fa innahu makasa unkunna pona ba'al hajarul haram asasul kharab panika tesera otaba pondasi na karosakan napa saya maksud al kharab karosakan saya akan maksud ke dintoh anarek tak berkat ben anarek syum anarek tak berkat ben anarek tak dintoh sial analisa. Mun bada syum maka perkara sih ikala kau kala ben maksiat ka dintah anarek sial. Dalam ba tabuna Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ma asyraqat bidayatuhu humidat nihayatu asyraqat bidayatuhu sesuai kala ben apa sih ada saraki dalam agama. Nika anarek dak tak barokah muntak barokah nika anarek kehancuran dak ke rumah tangga ben dak ke tempat kak dintu maka orang-orang kaum jahiliyah ni kefaham bahwa bangunan yang dibangun dengan sesuatu yang haram kak dintu tak narik barokah sampai ketika mereka abangun dak ke Ka'bah kak dintu mereka sepakat tak oleh bangun kalaban artese haram karena mereka amul jakidah kak renjahiliya ni kok benereng ken miskin kisoki tapi kisoki na renjahiliya benih situng kabila banyak kabila ni kabila Quraisy, kabila bani taib bani makhzum ni kena kak Ka'bah kak itu ngormat saja mereka benhajian ni kak haji walaupun hajinya salah etambai nyempada berhala berlain semacam tapi mereka oning bahwa nikah tempat suci mulja mereka sepakat bahwasanya tak oleh abangun ketika sejak masa Nabi Ibrahim kak buka dintoh dimakan oleh zaman usia kak dintoh mesti aubah aubah jantua 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 entah itu bangunan entah itu coran pekut beda batas waktunya beda batas waktunya. Maka dari Kak Dinto sepakat ketika keangkui ngoba ada kebangunan Ka'bah karena pon capok banjir Kak Dinto rosak karena selaja itu wana maka mereka sepakat keangkui bangun tak kelaban arta halal haram maka ketika pekumpul sekepin arta si halal tak cukup abangun dak Ka'bah Ka'bah asal Kak Dinto memanjang ketika Dinto kodak karena tak cukup maka Hijir Ismail kak ditekor jadi Ka'bah pas matumpak ini ke Hijir Ismail ini kalau dibangun ke atas kayak kalau diberi garis dari saya buat teh biasa luar kasem minal Ka'bah seasal Ka'bah kak ditopon dasina nikah oleh sekitar semeter dari baba kak ditop bedah bangunan ini ke pondasi kan tuh ini ke baru ke atas betah anak pemikir miring minta lanjut ni kata tak kelar tak cukup dana anak apa orang mun atawaf nyambi nyetin Ka'bah mik betal karena orang ni kata oleh atawaf nang ada lemah Ka'bah kotu nang eluara Ka'bah syarat atawaf diantara nak kotu nang eluara Ka'bah
Mun sampian tak ada ngebedah, maka separuh tak ada sampian. Ini kebedah di dalam kak. Karena kesebedah di dalam bangunan. Karena bangunan pondasi dasar dari Nabi Ibrahim dari nikah. Maka bedah ngilangian kak dintoh, kosong dari bangunan sekitar secenggangan kak dintoh. Nikah eko jaki, dakhilal ka'bah. Ini di dalam kak. Ya subhanallah, lamun orang jahiliyah oning bahwa bangunan kak dinto tak kira anarik dek keberokaan mana bi bangun kelaban perkara haram, apalagi kelaban panjenengan dek ke rumah tangga abangun rumah tibi. Ittaqul hajaral haram fil bunyan fa innahu asasul haram. Haba yani Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman an Ibni Umar hadis dhaif. Ittaqu taqwa abnaka fi alhadits dakka acarita anni dari sengko illa ma angin dakka barang alimtum seoning sababan bahwa jialah karla datang dari sengko mulai sejak Rasulullah orang kak dito diwanti-wanti tak dan sabadan ada buta buna Rasulullah tentang sejak Sayyidina Umar bin Khattab lamun badada buna Rasulullah saya ngocak ni ke masti etokol sana Sayyidina Umar bin Khattab mun tak bisa madateng saksi bahwa ni kan lakar saya buna Rasulullah cikal bakal ilmu hadis kak dintoh mustalahul hadis kak dintoh mulai ibadih ibentuk sarang Rasulullah ulama adabu mustalahul hadis dan ilmu hadis cara neriwayat kak disa saya kedah pak kalau bensanak cekuat dak gula bencengan ni kak khususiah dak ke umat Islam mik kau cakap khususiah umat-umat selain ni kata saya kedah debuna nabi nabi tak campur kalau ben Injil kalau ben Taurat bahkan benikar debuna nabi saya temu sekamu debuna nabi nabi debuna kiai nabi debuna fulan nabi por campur kapi. Kita selakar niat kang kui ngoba ada ke Injil Taurat dan Zabur. Tidak ada. Maka kak dito bagian ilmu mustalul hadis kak dito bagian daripada napa saya cencia kisaran ajunan Allah inna anzalna dzikra inna lahu lahafidun. Faman kadzaba alayya muta'ammidan makatining sapa orang kadzaba arya lecek man alayya engata sesengkok muta'ammidan hale nenget la tau cek benni tak tang debu iko cak tang debu falyatabawa lam lam amar maka becek ngalak ah sapa man maq'adahu dak kenengan tojun man minan nari dari neraka nikalam amar biasa nak mana perintah tapi fi'il isim fi'il amar kak dito amakna doa otaba amakna khabar amakna doa otaba amakna khabar tapi orang mun kalam khabar Rasulullah adabu maka orang dia mesti nyeting ke neraka otaba mun tadi doa doa Rasulullah mustajabah maka orang ini kan nyeting ke neraka falyatabawa maq'adahu minan nar. Padahal alhamdulillah cepon sebagian ulama kalam khabar tining tejena poci dilai pening Allah abri kabar nika. Cuman kak din to bi makna al amr e pakon amuci kula ben panjeng ai ihmadillah. Kak din to sabarika kalam insya kalam amar lam amar tapi kak din to saya maksud kak din to khabar yakni orang saya lecek atas dasar Rasulullah kak dintoh lecek kak dintoh macam-macam lecek kepada manusia nak dikatusah lebih sara dari lecek pada manusia nak dintoh kak dintoh syahadatul zur jadi saksi tapi saksi lecek lebih sara dari saksi lecek kak dintoh qadhaf kenapa qadhaf angoca aki parkara setak kelaku orang kocak kelaku bi orang lebih sara ketika itu orang tak azina, ikut tak azina, ni ke khodaf tu sana ni ke jentik lebih sara dari kak dintoh, orang kak dintoh salah orang letak ala, kok ikut cak ni, kepadahal abang salah saran boleh orang itu duduk cuba, abang segi ala, kok kak dintoh tu sara jen boleh apok tompok itu tu sara jeng lecek biasa kak dintoh ampun lah narik dekat neraka
Kemudian lecek atas asma ajunan Rasulullah kada tercukai. Yang tersebut lecek atas asma Allah Subhanahu wa taala. Lecek dak ke Gusti Allah. Amos lecek ke ajunan Allah. Allah kata nak ke potrak naudzubillah, maka kak dientoh musyrik. Itu musyrik. Wa man qala fil Qur'an bi ra'yi badnin fasirarin qala panika tabu man fil Qur'an dalam Al-Qur'an bi ra'yi kalaban pendapat ta engkiman napa saya maksud aki bi ra'yi kulaban panjenengan oning dalam aqwalul ulama orang sebisa memahami Al-Qur'an kutu cukup syarat dalam bahasa menguasai aqwalul mufassirin menguasai dan lain semacam maka kemudian orang kata itu oleh pendapat dalam Quran fal yatabawa maka becek ngala apa siraman maka adaudak kakan dengan katuju naman minan nari dari neraka anapa mi fal yatabawa maka adaudak minan nar makinlah tapah pendapat tibik dalam Al-Quran lo ajeling dak kadabuna ulama si ahli karena orang kak dinto pun nafsir tak oleh etin. Dalam mana nafsir tak oleh etin? Bukan kita andik kemampuan kakui nafsir, mila nafsir. Ceng kita andik etin, tapi makinlah pendera mungkin kita andik etin kak dinto pas tetapi pelanggaran. Nika saya maksud aki biroi. Wa illa sekapina nafsir pemahaman istimbat hukum akati ngari ibari ingkulah memanjinan bulan pasa maus al-iklil istimbatin tanzil karena Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala kalian tu pakun gunaki akal. Tak mungkin tak aku gunaki akal. Tapi saya maksud aki man qala fil Qur'ani bi ra'yi orang ni kalau andi tak cukup syarat tiba-tiba nafsir dak ke Qur'an. Lok tahu dak ke ahlul lughah, lok tahu dak ke istilah beda kalam mustarak, beda kalam mujmal, beda kalam mubayyan, beda kalam mufassar, beda kalam mutlak, beda kalam beda lafal am, beda lafal khas, benda lain semacam ni kata uning. Ada istilah kan ni kata uning benda lain semacam. Jadi kita cukup syarat. Kita uning nahu, kita uning sarraf, kita uning bahasa, maani yakni makna-makna benda lain semacam. Ha'mim Imam Ahmad dalam kitab Musnadah tak Tabran atau Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu mahaun ittaqud dunya taqo abana kapi ad dunya dak katunya bani soroburu tapi taqo katepo tunya kak dinto manis rasana lebur jelingna cek katepo bitunya ini berarti cara nak taqo katunya lain ban ittaqullah wattaqun nisa'a ban taqwa asafa ba'na kafi an nisa'a dak gareng bini cek tertipu bi reng bini cek tertipu dak ka engki maksudnya anarik dak ka kelakuan maksiat ajendingan belain semacam ini termasuk cara nak taqwa dak fa inna iblisa talla'un rasadun maka saungkuna iblis raja na setan talla'un panika tolla tola akak dintoh ajeling tola umbar atau tabah tola anika ngolati tolla mubalaghah dari kita syabda di yani talim sebanyak ajelingnya warasad sebanyak ngintaya iente pun beda manusia ni ke iente dia rumah kita belajar daerah masih ala kau maksiat daerah masih melanggar dak kajunan Allah ni kau cak rasad pengintai wa ma huwa bi syai'in min fukhuhihi bi awthaqa li saydi fil atqiya'i minan nisa wa ma huwa bi syai'in bantada huwa tining iblis bi syai'in panikah kalaban situng-situng yakni panikah andik situng-situng min fukhuhihi dari banyak-banyak alat aburuna al-fukhuh ni ke jam'u fakhin saya kata fakhin ni ke alatus saydi kulaban pancenengan ni ke mana bi mi ke abu aku tembak
maka tembak kak dintoh eko caki alatus soidi alat kangkui aburu male ekolle sepuk kila mereka dintoh elerek intai akuli nandang neke eko cak rosot rosot tapi dari pancengah otaba alat aburuna iblis neka tada panapa bi awthaqoh panika lebih kuat li saydihi ekan diburu na iblis fil atqiyai e dalam banyak-banyak orang yang setakwa minan nisa dari tempeng dari banyak-banyak orang ini ada pakuda na iblis selebih kuat ka angkui merosak orang-orang yang setakwa e tempeng e capok orang bini anak pemundang bini karena lakar orang tobi atta mesti senang karang bini bila bisa datin karena lakar la tobi atta senang pas bi iblis jadi cucu jadi mangkat dan mangkat jadi lekas maka dalam istilah lain beda ocang iblis setan dak ke iblis laporan tada beda orang laki bi ten kul e panceng kelaben po kang bini kecuali pasti pasti e kolle yani ia tak sakap pinna nyak banyak ni kemullah kisah maksud kinaya saya maksud pokang gak itu kisah kepin ini paling nemu budar yang bini ratin bisa ikuda bisa anu dan lain semacam menikah pas tenoro kula ban panjenengan alhamdulillah budak nang epong kampung sampai epong kampung tibi semakin lebih keruat jaga kula nam di kancak kan jaga kelas lembak nikah tak sampai lulus keluar bitabit nilfun tahuning budak kampung mungkin kula tak oning kan Allah kek pekuat kek iman kek pekuat iman membedai pondok ke pihak pekuat iman elak dia tak ada kuda membedai pondok dengan luar waktu kek itu ni kan ntar ke Bali je pun ntar ke Bali apa ke Malang ke Malang kan tak maksud apa yang bendeng bini kiri kak kalemah Allah wa'alam kek ngar otak rampok bahasanya Pak nombak tibi nombu buruk entar ke jiding lepah akuncin dan ke jiding dan semacam ya jangan orang ki lebih bah tak anda tapi ni kaki cakap iman alhamdulillah engkau lekuk dua malam tak tahu cakap kelar malam kaya kaya orang yang dikenil pun bosan nil pun dari lem jiding tak kanda engkau tak tahu kaya lekuk dua malam cakap kelar bingung ya cakap kalah abak nikah senang kenapa mik senang karena yang bini itu bagian dari orang laki laki-laki kalak dari mungkin walaupun itu kinaya menurut rata-rata ulama bahwa saya kalak-kalak dari tulang kertung kinaya bahwasanya situng jenis laki-laki apa senang laki-laki benar menarik pun tak ada ini kerja no? Wah ingat ke kuburan melolo tak ada orang yang di anak berarti badan nak dintah juga ke aku cuman Islam kan tak larang sebetulnya tapi iatur iatur malah tak pada ben hewan kau tu pahalal kelu kau tu dak nikah kelu kau tu dak nikah kelu ben lain semacam bedara cara nah kakui oleh kenceran kakui oleh ring ketika dintoh kuda mundeng bini nikah lekadung elang todus pengguan Reng maturan, alhamdulillah. Kau langkong santri, dia rasa todus. Mantan anyar, kita yang melarat. Anak pacang todusan. Abu mon lebih biasa nang eta kota nikah. Mare. Membaskan nemu TNT bah orang anu. Sedangkan deng laki, ida komat dekar. Mon dekar jaga. Amiel bosor buta mata nikah. Kalau kata. Wazal al-fikir fikir na nikah elang tak tahu dah bangun dalam lo eke ingat leki budak musibah leki budak perang leki budak tokal leki bireng tuana yang tarik patik kalau pai maka kak dintoh ok lah kalah benar wattaqun nisa dalam bab nikah nikah saya maksud nikah wattaqun nisa biasanya ittaqullaha fin nisa saya maksud soro ajagah ya nikah bini tapi nikah ittaqun nisa dalam teti jalan ompana iblis keangkui memasuk orang dek ke neraka najun Allah na'udzubillah yuqalu
wa huwa qissatun dan gula tak oning dak kesana tu kan agak itu kisah Israiliyah yang sebut tak sarang ulama-ulama tafsir hakikat tala no saddiq wa la no kadzib kula mampancenengan kak dia tak membenarkan dan tidak mendustakan akan tetapi hadith wa la haraj hadithu an bani Israil wa la haraj ceritakan tentang cerita bani Israil wa la haraj bersisa ni ke orang alim bersisa ahli ibadah takwar keluar dari masjid takwar keluar sampai sehari semalam takwar keluar ibadah tu nggak kena karung sekalian mulai jadi iblis zaman lamba ni kan kejadian-kejadian akan ketika di tokongang mepadang langsung malaikat mepadang langsung mulai semacam malaikat aroma manusia dan sukit sunan Nabi Sulaiman baca dalam Al-Quran ketika dalam bab seher malaikat dan semacam iblis akhir aroma manusia cuma pada aroma manusia ibu pelak sekali abu jong telur hari telur malam takwar keluar sekali tak kerjat budi sungguh mulai di odi ada bisa nandingnya engkau ya. Bah bedo orang yang keluar terlalu malam tak keluar sekali. Ho sok terlebat panlah atak bir panlah zikir mata aing mata acap capan aing mata. Penasaran beberapa hari kemudian mekanisme mempengaruhi orang kak jentoh sampian tak langsung nendang dek orang kayak itu biarkan mereka takjub. Beda mekanisme dakwah biasa yang kuya. Di orang Wahabi benar kita tidak memahami tentang mekanisme dak. Benar orang kaki waktu norok muntah norok dia lagi masuk neraka anu benar tidak seperti itu. Biarkan mereka takjub. Biarkan mereka takjub. Lagi akhir orangnya semai kan diti tidak ada perkara lain lagi akhir depak iya. Ya cuman ada schedule. Ya, mungkin hari pertama kenal hari kedua santai anu benar semacam akan biar menarik-menarik akhir rasa. Jadi tertarik, penasaran, kaki mik bisa betul sampai keluar, telur malam tawar keluar deh. Lah, kau tak ngebalik aku injok kau yang terlalu tahu terlalu pada rasa nikmat ibadah pada ben kaki benar semacam injok engkau yang terlalu tak kira kelar lagi. Mik bidaya apa? Engkau jia seala kuah ibadah pelak kali. Kau tu ala kau maksiat kali. Orang mula marah ala kau maksiat kan pas anu lagi. Jangan semangat ibadah. Masuk akal ya kan? Masuk akal. Terus di rumah, lagu baca kan? Iya besar aja sekali. Untuk orang kaki kuat lagi, malah pas minta sepora ibadah enggak. Di antara faedah itu sah, noreng atau pet, ini kan anarik. Tapi kor atau pet dong, takut pahin mari lagu itu sah tak atau pet. Kata oleh kesengaja lagu itu sah. Lagi kok pan mari itu sah, bah atau pet enten. Mari cakap di to, apa tak beri kok Allah kata siapa ya? Mati orang. Abu ke mati orang urusan dah aja je ke. Nyari sedang mangan tu. Azina, mending bini. Bahaya bahaya. Darma je. Minum khamar. Minum khamar. Terjadi. Bi iblis kemudian sebelum minum khamar kalinto bersiso kalinto epa kuat ka akui gampang nambai bedo orang lake kedua andi ale ale eng neka ikut epa sedeng bi iblis ke sake nedo dalam datang lambat san datang mempe sampai telok ale bahwa sebisa nambai bersiso apa masuk dak bersiso tambah ibu bersisa pan mereka tambah kelekun na baris sambil mulai mulak boleh tambah ibu boleh baris sampai telok kali penang neng lah penang neng dinya kisuh sampai baca baris lagi mana anu lagi konin baris penang neng kayak gubuk lain seare dua are telok are ngetela ceng lah ada orang benar sama cuma akhirnya ceng lagu na dewa sudah terbiasa pan mari terbiasa orang kak dinto kemudian minum khamar minum khamar bersisa di iblis ekute langsung tenorok
antara ala kozina. Pada ala kozina, pada lemari, beberapa bulan kemudian, kayak geding, hamil, akhirnya takut itu mau biar orang beli semacam, sebini epate. Lemari epate, ependum. Sekeluarga nak kira, epa datang mempe, bahwasanya aleng epate, bersih semua. Akhirnya mari epate, kisah minal qasas. Mari epate, lah tak ada. Atanya saya laki keluarga. Demi tak ngalek kita ada. Awak ada enggak keburu TV, ano? Pandai beres untuk mabah buru. Tak percaya kan lah tak ada bukti, boleh. Tebak geroban, epa mempe boleh bawa epa demnung dina. Misalnya kebi pada maka pas akhirnya bersisa nikah yang terbit masyarakat epa teh. Ia ada pe ikan toh. Karena ikan toh ngawah langsung bersisa ngake ikan toh ngawah datang iblis aropan ini. Se ahli taat kela, bagaimun anu terus selamat dari dia akhirnya pas musyrik. Dekat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses iblis kalau ban jalur-jalur nangki jalur ketika ada. Kayak kata awthaqu li sayyidihi. Al iblis kada anta rassad talla. Itling lebat jalur dimah orang di setara ekolli. Mun nemu peluang langsung, mun nemu peluang langsung. Yang tarekat. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة تعقب عندك كظالما ناب سيما صدالم غلب تبا تسع الله بن أنم باتك ستون حل بني نن إكن نن غلب تبا تسع حد حد نكا أريد تقول لك إلانجار نكا ظالم وتبا nyabak perkara saya tak sepatut tah sebeni hakka sebeni kenang nak dak ke makhluk nokol orang menyalah zalim fa inna zulma maka saung kunna apa zaliman zulumatun panik banyak-banyak kepetengan yaumal qiyamati hari kiamat kezaliman nikah mapetang ke ateh panlah ateh petang nikah melarat seolia hidayah panlah sakak jintoh akhirat yang ada kiamat jadi itu orang nikah posang tadi tonton ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal kiamah nikah termasuk min jawami'il kalim hadis kan itu jawami'il kalim fa inna ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal wattaqu syuhaban taqabana ka fi asyuhada ka cerai ka dinto beda bakhil beda sahih al bukhlun wasyuhu ka dinto pada makna cerai ka orang matura tapi biasa nah orang seh bukhlun ka dinto cerai biasa syuhun cek cerai sebagian ulama debaki orang bakhil ka dinto cerek dek ke arah tanah tibi otak becak saking andi arta tibi ni ke cerek lo kena beri engkau anda di arta lo tak kena beri andi ni ke lo beri dek goreng mun suhun ni ke lebihan salah ala cerek jangankan ke arah tanah tibi arta no orang ni ke cerek lagi ya orang berdua orang yang sudah kau ya Allah tak kena orang yang sudah kau kena kayak banyak anggih banyak arta no orang tak tahu iman tak tahu anu belen semacam arta no orang seke iman salah ada benedik tibi syuhun cek cerai jadi apalagi arta da tibi cek arta na orang yang kecerai fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum maka saung kunna ponapa cerai ahlaka panika macalaka ponapa syuhun mandakah umat kana sebeda man qablakum sebelum mati bin kapi orang cerek ke itu anak reka celaka anda ke orang ngak lambak banyak umat secelaka dan umat-umat sebelum magara-gara cerekan wa hamalahum ala ansafaku dima'ahum ban anyam bipona pacerek humdak kapi mangkana qablakum ala ansafaku dima'ahum ingata sekotu makili sapa kapi mangkana qablakum dima'ahum dak ka banyak-banyak dada nak kapi ki mangkana qablakum
Napa sapa kudima mate ore? Gara-gara cerai saling mate saling atokar banyak. Banyak nek kejadian. Sifat lambak ka dito rancak dari sifat angko. Saja. Sifat lebat saja. Sifat angko ka dito. Orang mun angko bakal angko ka engkak kui bisa abri. Bengal ka abe. Wastahallu baharimahum wastahallu ban ngamri oleh halal kapi mangkana qablahum maharimahum dak ka banyak-banyak perkara si haram akidak kemankana qablahum lafal maharim ka ditotor kadang saya maksud nisa yakni ala qazina mun nabi maksud maharim nisa atau be maharim saya maksud aki ma haramallah barang si haram aki Allah yakni ma amwal ban lazimah lata oleh ki yang ha mim kha dal mim Imam Muslim an Jabirin hadis hadis sahih ittaqul qadara taqwa banaka fi al qadara dak pasteh maksud takok takok cek sampai ngingkar takok gereng bini lain takok ketunya lain takok kezaliman lain takok ke qadar cek sampai ingkar dak ke qadar karena kula panjang wajib iman dak ke qada ben qadar tadi maksud ittaqul qadar patu iman dak ke qadar pasten Allah fa innahu maka sa'unkunna ingkar dakka qadar syu'batun panika rancak minan nasraniya dari banyak dari umat nasrani arapa mi ikut cak rancak dari umat nasraniya syu'bagi rancak menipas pada saya rasa ingkar dakka qadar lambat saya terkenal kak dinto kaum Mu'tazilah qabilah firqah Mu'tazilah dalam Islam ingkar dak ke qadar. Napa mik ko tak ingkar dak ke qadar? Tak mungkin Allah seatetiaki kecubaan. Allah tak mungkin. Mungkin niat bagus tapi salah karena dalam memahami Quran. Tak mungkin je pun. Tadi saya rasa atetiaki mun orang ngalah ko dosa, manusia nanti bah manusia kok tak bisa kebayaki tibi padahal akidana kula ahlu sunnah wal jamaah sakap pinah khairihi wa syarihi minallah manusia kalau bisa atetiaki lo andik ka kuat kala bantaril Al-Quran bantaril akal pada kuat nyata orang ini kalau bisa apa di tibi tandik ka kuat tanang-tanang yang beri pengiran saya bakuli di ajun Allah ben seterusnya maka nika ingkar dak ke qadar. Orang ingkar dak ke qadar kali itu berarti ngocak saya ngocak qadar kan lembak Allah saya laksanaki sedajana terjadi. Saya mesti sema sakek sema anu qadar dak ke Allah. Malabu bele sema. Di mana sebenarnya lakon maksiat kali itu? Tak dientoh pakun ekocak qada ben qadar ajun Allah Subhanahu wa taala tapi kan lembak manatul jaza ni kadang ikasep neng ek beri kemampuan kaku ikhtiar milih nak kena ika saya orang kali itu bakal esek sawaki neng ajun Allah Subhanahu wa taala berarti ngoca aki pada orang bisa andik kemampuan kekuatan selain ajunan Allah ni kamu syurik karena Allah wahidun saya kata as-samad penyandaran sekapin Allah wahidun fi sifati wa fi dzatihi wa fi af'alihi wahid Allah saya Rabbul Alamin Allah Rabbul Alamin Mudabbirul Alam maaf maka yang kata syu'batun minan nasraniyah karena orang nasrani yang kata akib pada pengiran lain selain ajunan Allah ni kau tak syubah karena kita campur. Ibnu Abi Asim Taba Tabarani Ainda Ibnu Adi An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma hadis-hadis dhaif. Ittaqul ainaini taqwa anda dua perkara se anarek laknat. Gimana la ilaini se malaknat kedua. Mul kila ini se anarek ndak kalaknat. Napa laknat cak ocak cuba atau bahasa biasa kenal kula bapanjenengan taradun nikmah min taradun syakhs min rahmatillah ya cak mo cak so me so laknat
Saya maksudkan itu macam ini mantar elak nak Nabi Allah, ini mantar tak kebelas Nabi Allah. Kulaman panjenengan tak oleh alaknat kecuali dak ke orang seorang kak dintoh mate nah ampun mate kafir, kecuali dak ke orang seorang ni kesenau sekita mate, tapi bi Allah pun le elaknat nang Al-Quran akadia iblis setan. Tak mate setan, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajim yakni al-man'un. Jadi saya ingin nasakim di Al-Quran. Cuma jamun Imam Ghazali, andaikan beda manusia tak toman alak nanti ke setan, dia tak kira tanya akim di Allah. Artinya, ya apa mikir alak nanti jengka setan baik. Andaikan tak alak nanti kita tanya akim. Saya tanya akim apa? Apa saya kelakuan? Amal apa saya ikhambi? Lambang kau wajib akim dia, dia ramah bikin akim kelakuan penjahat. Engkau lambat tak boleh ala Korea, zina tak boleh, ngecok tak boleh, kakan haram tak boleh, dia remah kakimi alak. Ini kasi bukan yang tanya hakim. Jadi orang yang kata, Allah kau perkara saya tak penting. Ini kesehatan bila tak alak, dan Allah tak kena tanya hakim. Apalagi kan orang-orang, saya kena kapa kelibulan lain politik, eh kelak nak, tak ada, ada istilah kan. Cuman, beda orang ni kan anarik EPSW orang. Dua perkara di antara saya sebut, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi nyata nasi tung orang laki yatakhalla saya maksud yatakhalla kadinto atahu yatakhalla ay yatagawak khalla khala kadinto baitul khala roma apar sepen kinaya dek ke orang muang tahi baitul khala mun tar ke jinting tar ke wisi mun cang bahasa Arab biasanya tar baitul khala mun nang kitab-kitab fikih kocak baitul khala al ghaid ka dinta kocak kula panjenengan tahi ya taghawat atahi hakikatnya ghaid ka dinta beni makna nata dalam bahasa Arab ghaid ka dinta lamun beda situng orang lambak itu mana bimuang buang air besar kak dinto entar dak ke sohro dok tempat sejauh tak kata elak bi orang bau tak kira keding bi orang biasa neng neng ardul ghaid ghaid al ardul ghaid kak dinto saya dah ni saya toron ke bau tak kata elak bi orang je bedo orang ghaid leka biasa kak kuimua karena Islam ngajari parkar sejorok kulubang pancungan tak sung langsung cuman lecang reng metura ghaid nika angki atapi ya wis, eh kenal kalau berarti. Padahal kan tahu lafal. Lafal lah maksudnya asal berarti. Allainain yatakhalla, yatakhalla ini saya maksud ki atahi. Tapi yatakhalla ekala dari khala apar sepen. Fi tariqin nasi ejel na manusia ngocol esabe dak kelencel na manusia. Mun zaman lamba, astagfirullah, astagfirullah. Orang ajualan rojak ebet dari dauna benih daun kecil pun zaman gula ni kan sebanyak ni kan daun cete tapi daun cete bunga era lembab daun cete bila bila daun kecil ulah kecil ni kan lagi larangan sekolah ni jadi teromoda kenyang raja banyak kan akhirnya enten lam yatakhalla fit tariqin nas yatakhalla yakni fi sahra nang entong tu kan baik betul daun gedeng ya bungkus astagfirullah zaman lah bala punya Allah apa kenapa enggak kan rojek ger au fi dhillihim utaba dalam ong naunga kapina sebiasa yen tare bi orang keangkinan nang tai santai ong naungan nikah hukuma ulama beda si ada buki makruh tapi beda si ada buki haram akadnya dari bunda Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi apa? Nikah anarik dekalan kurang ajar siapa untuk lagi dinari nikah anarik dekalan jadi orang yang sealakoh seanarik dekalan kali itu tak bagus sealakan kan juga tak bagus fi tariqin nas fi dillihim. Nah pasakan pindah saya naung ni berarti haram atau bermenabi saya ada bukti makro ni ke makro punten kena Rasulullah SAW beda hadis saya jelas lagi bahwasanya
Rasulullah SAW pernah sebora nak ya tangawat ya ni neng tempat sebeda kajuna ong naungan cuman kak dintoh jelas neng tempat ara-ara setak iantara bi orang tapi saya kan maksud kata fi dhillihim bani senaung ong naungan sebiasa iantara orang mun tak biasa iantara orang entar maka tak iantara orang mun ada benda nyior takut kari engki. Aduh malang ngalak ni kalau buat tempat ke dia pun dah remak dan lain semacam. Jadi saya maksud adzil agak tidak itu. Ittaqul mala'ina thalatha taqwa'ah yakni taqwa'ah ba'an kapi al mala'ina dakka banyak-banyak perkara si anarik kalaknatan athalatha setelah anarik kalaknatan pada berkibur al-birazu fil mawaridi nyata nasitung biraz saya maksud biraz nikah kinayah dari kiraid atahi al-biraz fil mawaridi dan banyak-banyak mawarid al-mawarid kak dinto jama' dari maurid maurid kak dinto tempat pada tengah betlebet na'ing Ota bersaik maksud mawarid tempat apol kompola manusia. Makanya kau cak al-andiyah. Nang esarana yang kakadir tahu dah buaki. Al-mawarid saya maksud itu mana hilul ma'awil amkinah allati ta'tihan nas kal-andiyah. Tempat apol kompola orang. Ini kebisa kau cak mawarid. Ota bah bet lebet na aing. Bet lebet na aing. Kakadir tahu kau cak. Ki bet lebet na aing kok. Nang nang aing maksud. Nang nang aing. Kakadir tahu ki. Kan gula banjir dengan. Termasuk makro kami nang tempat aing senang nang belai semacam kata beban ki apalagi tahi wakari benibet lebet masih maksud nikah nang nang tempat pada tengah aing mana hilul ma wakari atit tarik iban kari atit tarik lafal kari a bisa makna pengkir bimana sodrut tarik sodrik nikah permulaan intinya lain jalan maksud kari atit tarik tapi qari akan dintoh bisa makna tengah-tengahan kir pengkir atau bersodrut tarik wasatut tarik sodrut tarik dan lain semacam a'lat tarik wadzilli ban ong naungan akan disekitu sahih ittaqul mala'ina thalatha makna nabada situng ayyak oda ahadukum fi dhillin yustadullu fi panika kotu toju ahadukum sampai salah satu kapi maksud tak tunjuk wak aku nak kani hajat tapi kinaya gitu tak langsung bahasa fi dhillin ini dalam ong naungan yustadhullu fihi seikan bayi ong naungan fihi panapai dalam iki dhil ini kan lebih mempertegas kalau saya maksud dhil benih saya naung melolo tapi sebiasa dari orang saya ikalong-kolong bi orang au fi tarikin atau di dalam jalan au fi naq'imain otabek dalam akompol neng neng aing maun naqi kak diantoh saya maksud mujtama akompol aing mujtama ulma hukumah makro badai saya ngajaki haram ittaqul majadhu makama yuttaqal asadu taqwa ban kapidak ke orang saya penyapok penyakit judam kama yuttaqal asadu akad ya olena eka tako ponapa asad macan takho yakni Imam Bukhari lah Allah unik dalam kitab Tarina an Abi Hurairah lanjut yang kedua akan tebak mana yang terakhir ittaqu taqaban kafi sahibal judam ida koreng seandi penyakit judam kama yuttaqas sabu'u akat ya ulena e kata qa sabu'u ponapa hewan kelak idha habatana lekana toran pasra sahibu judam wadiyan dakka situng lembah fahbitu maka toron nasamian kapi ghairahu dak kalambah lain dak disangki wadi ibnu sa'din an abdillah ibn ja'farin perlu eka oning
Perlu ekoni. Pertama, sakap pina penyakit senongko dak ke orang Islam. Mamin musi, mamin muslimin yusibuhu nasabun wala wasabun. Tada dari situ orang Muslim secapai perkara setak nyaman, perkara seruat. Walau saukatun sakah, sakah. Walaupun kena capok, kena jumbut bi duri sekoni. Kecuali nikah, angapus dak ketuhusan orang nikah. Angapus dak ketuhusan orang itu, kalau berjanatan atau telefon, syakar. Tetapi tak ada orang kak dinto, epenah sarang ajunan Allah, bi margana penyakit kor sabar, orang capok penyakit jalan yang keangtusah, keangkuijen banyak, kenjaran nang iajuna Allah. Situ saat, dan kula entar ke ummin akan jajan kula seta nang esap bani alang bolong sarang dia eh nika songkan abid sabar sabir tak teman mengeluh, tak teman mengeluh orang songkan abid sabar kada ditor aja kejaran nah. Pas ngoja iya ku tak cangkula ben sambian gi ni sarareng sasakek di abid cangkula ben sambian. Hakikat kan mun iyabes dari hadis ontonga orang ini kesake sape. Kenapa? Karena anarek mata dek dek katusa. Orang sake gulawan panjenengan sunat nyenda ketika nyenda sunat aduaki ben sunat minta doa. Bahkan orang ejapok penyakit judam. Nah, apa penyakit judam? Penyakit judam ni kan nang bahasa Indonesia nang lepra atau bekusta. Lepra atau bekusta. Judam macam-macam. Nabi kata beda kocak judam asadi, beda lepra kering, lepra basah. Saya ni kan sampai acap-cap kolek. Cap-cap-cap-cap sampai tak ada sekali. Tak nak sampai potong-potong-potong-potong. Pebenah ni kah ngeremis kolek. Keger dan teking maksud saya keger. Nyap-nyap darah, benar semacam lepra. Nikah sak biasa nasi anarik dak judam diantara nah ecapok virus. Virus apa? Virus orang perempuan head dere kak itu beda pas ala kojima gesekan bendera silakar kena dere penyakit kak dinto hanya berbagi tetapi virus virus kak dinto hanya berbagi tetapi penyakit. Ceken, ceken lakar lebih dari nak ketika dintok. Beda virus semakin virus nyaman AIDS, virus AIDS. Orang saya capok penyakit HIV, penyakit HIV, penyakit HIV kak dintok. Sebab apa? Beda yang bini tetapi PSK. Napa PSK? Mungkin tukang wal jual. Saya mau jajah, ya, mulai udah melihat. Malam ben fulan, du malam dah ben alan, laki malam ben anu, sepenting lebih dah oleh biasa. Akhirnya, sekuda adekan teka dito, anarek madatang virus, namun virus AIDS. Virus HIV. Pada jawab virus HIV kak dito, hampir bisa dipastikan bi dokter di kemas mati. Sampai itu mau. Cuman sejauh mana virus berkembang berapa bulan lagi kerana mati lagi sampai ada ini ke dokter ya asli lagi dokter kan beknepek jangankan kan corona enggak semangkin virus-virus agak tidak itu beknepek tapi benyan bender beni beknepek aku leban sampian benyan salah pan bender ngarang kok wali. Pon nikah lah nyebab lagi, apalagi perempuan. Makanya kau cakap yurithul baros, yurithul judam. HIV menular, HIV menular. Sampai nak kena namanya mana tukang canduk benda semacam saya mari cumbut lagi ke situ, ngajak cumbut lagi orang lain. Takut saya benda virus. Saya dari situ kan ngalai ke situ kan terus HIV kan itu menular
AIDS juga menular. Juzam juga pada menular. Lepra atau bagustar itu pada menular. Cuman kekuatan menularkan itu juzam itu bisa lebat nafas. Pada ban corona kemarin. Oh, jim, dapat. Bisa menular. Ini jelas, mulai lambat. AIDS kak itu kalau ben bersentuhan. Tanggi guru lokah temu lokah masuk. Otaba dek ke anak ni kan menular. Otaba juga dek ke makanan lebet makanan. Alhamdulillah terselamat AIDS. Orang yang jawab penyakit juzam kat itu lambat eh kenal karena ni ke penyakit ada obat ta lepra ben kusta kat itu. Ketika ada orang yang jawab penyakit lepra atau kusta atau juzam maka mereka akan diasingkan esabak nang tengah otan sampai letak mati dia. Sampai letak mati dia. Mulai lambat. Kemudian nang zaman-zaman makin kat itu sudah ada obat paling punten mentidak aktifkan virus sebenarnya nang idalem. Maka kemudian ulama kita pendapat, lamun bada orang mengasepon aja pok penyakit juzam, pauli ai kabin. Madhab Syafi'i ada buat ki makro. Madhab lain ngajak ki punten. Arapa? Ceng le jelas tika mun orang lagi tengrat tilan do belai semacam, la ta ada juzam maju. Mun jak bada virus ku ta epolotok ya kol. Mi ratin bo. Berarti tak turun dari selambat. Tak turun. Cangreng metura ekocak teking cuba. Leh. Orang ekocak teking cuba ni kesakit kata hati. Terlambat. Maka potongan stete. Seekocak idak ni kan gak nikah. Seekocak idak dah kata tangke nikah. Orang lambat bengesepon. Angkila kalau cabut penyakit juda mongku. Nak potong macam linggeteng berarti lah tak ada juga makin kembak lambat. Cocok corak ngeretin. Ya kabin pentah tak rapah. Kencang Madhab Syafi'i makro. Tak kok berada sisa-sisa. Nak apa Allah wa'alam sebab makro nak. Tapi yang ki. Karena kat itu ada masalah kedokteran. Tapi sejelas semakin beda obat. Beda obat yang ku tidak mengaktifkan virus ni kembali semacam. Kenapa saya akan maksudnya. Cek. Kebiasa aki ngoca aki dek ke orang taking cuba. Allah kena diseleko, disano le semacam. Toh orang kula ban panjenengan membedo orang cepat penyakit sakap pina mungkin nang Islam dekat mateng kita reja. Mi pa bedo orang serontoron dek ikut cak taking cuba kepi. Ten benidek nika nang cepat kita goreng. Seoning nika cuba napan ten jeling nang ilmu kedokteran. Pada icongok goreng lagi pasken. Kalau yang gula bampanjen, kan saya ada virus sedingin orang ini. Kata ada virus sekali. Ada orang sekali. Al-Qisah, beda orang. Kak Dinto, kenal, kocak, teking cuba. Sekeluarga. Nanti anak. Orang Kak Dinto, poncengan tak yonceng. Kerasan di orang. Beberapa tahun kemudian dapat omong. Ketika ada Pak Omor mereka, pendem nang pengkir sungai. Puluhan tahun kemudian, sungai ini kecapa banjir, jalannya mana sungai. Tiba-tiba yang meloloh, akhirnya sampai teking ser. Teking ser, congok kokur nak, ceken ke orang. Kalah bunda ini kekik gendang. Orang apa kun, odi, gak seng asenyum. Tukur jod, puluhan tahun orang ini kekik pakun asenyum. Akhirnya, ibu datang dek kiai kebedaki, kiai cerita-cerita, pakun Allah dek ke tempat selayak beli semaj. Mumpah ngak ni ke saya kerasan gulu orang panjangan cuba. Ni kata tidak yang bagus beli semaj. Pas dek rama pagi serta panggil yang ajuna Allah mumpah itu tuntut. Jadi, ia pada sampian nor amakro beli semaj, cuma tak usah lah kebeli ke orang beli semaj. Pemana noro asa makro ben semacam. Cuman sejelas nikah penyakit. Ada orang nikah bah langsung kenal hari turunan enak, turunan maksudnya pas teti rendah. Ada manusia nikah rendah. Lakot karomna bani Adam. Sekapin apa tu Adam nikah Allah saya mulja. Sekula ben panjangan sandi keyakinan yang kula lebih mulja ben kotoran luar. Ini kepada-pada tentang Yahudi. Yahudi saya ngocaki. Ben Israel selain jadi hamba kambing-kambing yang tersesat, bahan dia saya
tetapi tuan berdenang ibumi berlesa ekadibin. Tidak ada. Islam kata entah inna akramakum indallahi atqakum. Tarikul panjenengan patakok dak penyakit-penyakit saya menular ketika itu. Onika der mereka bukan kepada hadis sahih bahwasanya la adwa wala tiyaratah wala safar. Tak ada penyakit menular. Saya maksud adwa ka disa penyakit saya kemaksud di orang-orang jahiliyah lamba. Napa adwa mundo ye ke pan ekbes akih saking do pak desa ngi ding bang sepor penyakit setak di jalur ilmu kedokteran tadi dalam ngak dudam kalinto ilmu kedokteran es itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada setalam kalaban orang cakok penyakit dudam setalam orang jawab penyakit dudam. Nah pada Rasulullah bismillahi thiqatan billah bismillahi tawakkulan billah thiqatan wa tawakkulan billah hadis Rasulullah. Maka ulama kemudian al-jam'u bainal hadithain nang hadis selain ittaqul madzum kan itu pada saya cakap lagi situngan ika-ika mang-mang menular situngan kak dintoh ika yakin tak menular ilmu kedokteran semakin ngocak lagi ittaqul madzum manabi virus aktif manabi Rasulullah seada Allah apa longgok itu berarti Rasulullah oning virus ampun tak aktif maka beliau tawakal di akajunan Allah ilmu ke dokter naik cong mau geluk pun lah tak aktif lah tak ada ini semat mari kemudian pas nyokon Nabi Allah bismillah thiqatan wa tawakkulan billah tawakkulan billah tawakkulan ada kulihan leban panjenengan alung polong itu nyaman terak polongan sampai suar kena ajun Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam marabbana.